Beginilah situasi saat hujan deras disertai angin kencang yang melanda sejumlah wilayah di kota Sukabumi dari rekaman video yang diambil sejumlah warga di beberapa tempat kejadian. Kepala BPBD Kota Sukabumi Imron Wardani menyampaikan, bencana banjir paling parah terjadi di Kampung Tugu, Kelurahan Jaya Raksa, Kecamatan Baros, yang menyebabkan satu orang warga bernama Nur meninggal dunia. Sedangkan di kampung yang sama juga seorang warga mengalami luka ringan akibat peristiwa tersebut. Jenazah serta korban luka telah dievakuasi ke RSUD R. Syafsuddin SH oleh petugas BPBD dan dibantu oleh TNI, Polri dan juga relawan. Menurut Imran, banjir disebabkan tingginya volume air dari hulu sungai Cisuda. Karena lokasi kampung Tugu berada di posisi hilir, arus deras air terus meluas hingga memasuki pemukiman warga laporan 68 titik ini masih terus berjalan dan terus kita update satu jam ke depan setiap jamnya. Baik, kemarin tanggal 16 sudah ada peringatan dini dari BMKG awas pada untuk peningkatan curah hujan dan kami pun sudah menyebar informasikannya kepada masyarakat khususnya di media-media sosial dan informasi umum lain lainnya. Perkirakan memang di bulan Februari ini ada peningkatan dan sampai pekan satu pekan ke depan ini meningkatkan kewaspadaan untuk masyarakat. Hingga saat ini BPBD masih melakukan penanganan ke sejumlah lokasi banjir dan longsor. Kerugian yang dialami saat ini belum dapat ditaksir. Pihak BPBD telah menerjunkan 24 petugas dibantu oleh pihak TNI, Polri dan juga para relawan. Dari Sukabumi, Sofwan Zulfikar melaporkan untuk Dinamika Sukabumi.